Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar ibu-ibu di luar sana? Diharap semuanya sihat walafiat selalu hendaknya ya. Hari ini bersama saya lagi. Iaitu saya nak tunjukkan bagaimana cara nak mengeluarkan dalaman ayam ya. Bagi ibu-ibu yang muda, kadang-kadang mereka tak faham bagaimana cara nak mengeluarkan dalaman ayam ya. Bagi ibu-ibu yang seusia dengan saya ni, semuanya dah lebih maklum ya. Nah, jadi kita mulakan daripada sini dulu. Daripada tembolok dia dulu kita keluarkan ya. Harap nampak ya. Sebab saya tak ada yang bantu. Jadi saya letak jauh sikit. Ini ayam kampung ya. Kalau ayam bandar tu, dia dah sedia maklum di potong-potong ya. Ha, jadi ni ayam kampung. Untuk memudahkan lagi. Bagaimana cara supaya najisnya kita tak pegang ya. Tak terpegang pada najis. Pisau ni agak tumpul. Harap nampak ya. Harap nampak. Saya nak tunjuk pun macam mana ya. Saya tak ada yang bantu. Di bahagian luar ni, bila yang dalam sudah kita tarik keluar, yang tepi ni bahagian tempat pembuangan najis dia ni, kita kemaskan ya. Kita potong keliling macam ni. Jangan sampai kena tangan. Jangan sampai najis keluar ya. Kita potonglah. Lemaknya pun, kita bukannya makan pun kan, kalau terpotong pada lemak. Harap nampak. Jadi beginilah. Ha. Ya, kita tak adalah bergelumang dengan najis ke apa, tak ada ya. Dan di sininya temboloknya pun kita dah bersihkan. Harap nampak ya. Nanti kita basuh, kita potong-potong, kita basuh. Ha, ni semua kita bersihkan ya. Kakinya saya ambil macam ni sebab kakinya tak boleh dimakan ya. Sekian saja perkongsian saya pada hari ini ya. Terima kasih pada yang sudi menonton. Dan jangan lupa like and subscribe video saya. Jumpa saya di video akan datang. Oh ya, saya terlupa nak bagi tahu, ayam kampung ni setelah kita cabut bulunya, kita bakar ya. Ini kita bakar. Tadi saya bakar kat dapur gas. Ini mana yang tertinggal ni tak bersih cabut tadi ya. Kita bakar baru kita siang di atas dan siang di bawah dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.